Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan yang singkat ni ya. Syukur alhamdulillah kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah lebih 3 tahun kami bersama. Syukur di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak Nurhafiza, Muhammad Romzi, Muhammad Zuraidi dan Minawati, anak yang bungsu Saiful Hafiz. Sayang, Afiq Saizman, Afiq Kain Syira dan Zian Zuri. Alhamdulillah. Terima kasih kepada suami yang sayang si Mimik yang menjaga mendidik mengasuh persefahaman. Terima kasih lebih banyak. Okey, baik. Terima kasih. Ingin merekamkan terima kasih kepada anak-anak semua. Itulah kami telah memberikan rumah tangga sebenarnya pada 8 Mei 1981 dan genap selama 32 tahun. Alhamdulillah, malaikat ini kami bina daripada agak besar nak cakap. Kami bina bersama dengan banyak dugaan, banyak unak-unik yang kami tempuh ya, hidup bersama bukan mudah. Akhirnya kami diberikan 3 orang cahaya mata, seorang perempuan dan 2 lelaki. Orang Fiza, Muhammad Zuraidi dan Saiful Hafiz adalah permata bagi kami. Dan kami syukur kerana mereka telah sama menikah rumah tangga, misalnya Orang Fiza dan pasangan Mak Romzi. Dikurniakan dengan 2 orang cahaya mata, seorang lelaki, Hafiz Tarizman dan seorang lagi membuat perempuan, Afiqah Syira. Alhamdulillah, mereka juga bahagia tempatnya. Dan pak anak kami yang kedua, Mak Zuraidi juga telah menikah rumah tangga dengan pasangannya, Tuan Tinawati, Raiman dan dikurniakan seorang lelaki yang bernama Afiq Tarizman. Zian Zuri. Kami 3 cucu. Baru 3 cucu. 3 cucu, alhamdulillah. Tapi dah lupa. Daripada awal hingga hari ini, alhamdulillah kami bentuk keluarga yang amat berbahagia lah pada saya. Dan semoga rumah tangga saya dicontohi oleh anak-anak saya yang cucu kami. Dan semoga apa dua daripada kami hidup bersama adalah dengan sikap sabar. Yang penting sabar, berserah ansur pasangan masing-masing. Kalau ada masalah, insyaAllah kita sama-sama kok. Kita sama-sama kok, pun sama-sama. Jangan sikap dan tak ada rasa cemburu. Kalau ada pun sikit, tapi insyaAllah kita kita berpakat. Itu yang penting. Mudah-mudahan hari ini hari yang sangat bahagia, yang diorganize dan akan kami sendiri. Itu Nur Al-Rizha. Terima kasih. Tak ada apa yang dapat kami balas. Dan terima kasihlah kami meraihkan sempena hari ulang tahun mereka. Kawan kami yang ketiga. Mudah-mudahan anda semua bahagia sampai ke lain semua. Jadi kami adalah sampai saya, ayah dan ibu dan mama. InsyaAllah. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Saya Nur Hafiza Sidik. Ini suami saya. Kami, saya anak yang pertama daripada Puan Nashima dan Sidik bin Ahmad. Alhamdulillah, usia perkahwinan ibunda kami dan ayahanda kami berusia 30 tahun hari ini. Dan kami dapat lihat betapa sayangnya mereka orang tua. Tak pernah give up on each other. Itulah yang saya belajar daripada Puan. Sorry ada mix of English and Malay. Alhamdulillah, dengan berkat restu mereka, kita pun masuk usia 10 tahun. Alhamdulillah, insyaAllah banyak-banyak lagi, many-many more wonderful years to come. Ucapan kami untuk ayahanda dan ibunda, semoga kasih sayang mereka ke jannah dan insyaAllah mereka akan jadi role model yang terbaik. Nama saya Muhammad Zuraidi Sidi, anak kedua dari hasil orang kita. Jadi, saya kena ribu ni
Ada yang wakil kan, yang isteri saya. Isteri saya Ibu dan juga Anniversary yang ke 32. Banyak yang mereka buat. Jadi kita dapat belajar ya. Saya rasa anak-anak tu dia kalau ikut mama dia insyaAllah dia ni Jadi bahagian lah. Kita sama-sama semoga dia sama-sama bahagia. Ya. Jangan belok-belok. Itu saja. Hello. Saya kena pergi. Tak biasa formal-formal sangat ya. Abang formal, kakak formal. Dia lah formal-formal. Okey, saya nak terima kasih kepada Momang. Terima kasih dulu ucapan tu. Ucapkan happy anniversary yang ke 33 tahun. Terima kasih. Terima kasih kepada Momang Ayah kerana tak pernah putus asa dengan perangai yang macam ni. Alhamdulillah, amin. Daripada mungkin ada yang memberikan susah kepada mereka, tapi Allah tidak. Orang tak pernah give up. Tetap memberikan semangat. Sampailah. Cukup banyak. Jadi pada saya contoh yang terbaik ialah setiap kasih sayang. Ayah. Itulah contoh yang terbaik orang kata kan, untuk rumah tangga. Satu jadi api, satu sikit. Ya. Tak tahu saya sampai sekarang masih seorang. Ya. Yeah. Dari yang kasih gitu. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi sama ayah. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, guruku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di sana. Temukan kekuatanku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini.
cinta, cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu.